Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lewati ujianmu, subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala gaes. Alhamdulillahi Alamin, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah. Ketika seorang hamba, telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogyanya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun, sebagai seorang manusia, Bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah, dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifatnya karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Allah adalah zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Pemaaf, zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah kata beliau alaihissalatu salam kullu bani adam wa khairul wa khairul setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka la janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafur rahim sesungguhnya Allah dia mengampuni semua dosa ya dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang